Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini saya ada di Desa Biting, Arjasa Jember. Oke, kali ini ada NC lagi. Kebetulan paginya di sini lagi loading, Lur. Oke, kali ini job awal tahun. Perdana di awal tahun, Lur. Untuk NC New Creative Jember. Oke, kita merapat dulu, kita lihat. Ini masih proses penataan subwoofer, masih belum selesai loh. Kali ini bawa dua kendaraan, pakai truk sama pickup di sini. Ini ada dua subwoofer masih belum diturunkan. Juga ada montore bos besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kok wis ono sing muni? Lagi anak Pak Haji bos besarnya, Lur. Assalamualaikum, Pak. Bosnya lagi santai-santai. Lagi loading loh. Ini masih berapa sub? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 masih 9. Masih 9 box. Enggak tahu udah berapa sub. Oke, kita salaman dulu ke Pak Bos besar. Mudah-mudahan. Assalamualaikum, Pak. Acara apa ini, Pak? Pernikahan berapa sah, Pak? Dan semoga 12. Oke, 12 sub. Setelah diberi keturunan, mudah-mudahan akan menjadikan keturunan yang berpredikat Allah dan soleh berjata Allah. Bapak sekalian, hafidhukum. Kita lihat ke belakangnya seperti apa proses loadingnya. Maka dua mempelai perlu diketahui, Mas Lukman. 12 sub dari bos besarnya melestarikan jejak Rasul yang pertama pernikahan ini. Pada dasarnya adalah sunnatun mu'akkadah, kelakuan sunat yang benar-benar dianjurkan oleh Allah lewat Nabi Muhammad SAW. Sudah benar tentu karena awalnya sunnah mu'akkad, artinya andai kata laki-laki jantan, tidak melangsungkan pernikahan, tidak berusaha, tanda kutip. Dengan catatan bisa membackup diri, bisa menahan diri hawa nafsunya, tidak akan masih 9 sub. Jadi senajan tak alaknya tak adik, pokoknya katanya ada 12 sub loh. Akan selalu berbenturan dengan hukum Allah. Orang laki-laki di dalam sudah ada sound orang perempuan miniatur sudah itu. Orang laki-laki ya ganteng banget, tidak masalah. Cuman ketika tidak mampu membackup diri, maka hukum menikah jadi bisa jadi untuk cek soundnya nanti sore. Wajib hukumnya dilangsungkan ketika sudah mempunyai kemampuan. Ya pokok ditunggu untuk kemampuan video selanjutnya loh. Karena untuk paginya ini masih loading, bisa jadi orang nanti sore cek soundnya. Lalu yang kedua harus ini mampu bagian powernya. Powernya masih berserakan, masih harus bisa memberikan belanja ya. Mendidik, mengayomi, membimbing. Istri itu bukan kewajiban mertua, bukan kewajiban orang tua, Mas. Kewajiban antum untuk memberikan apa? Malah kalau dalam kitab okay. Sulam Safi. Tunggu video selanjutnya untuk acara cek soundnya kayak apa. Jadi untuk paginya masih loading. Masih lama ini, Lur. Belum balik. Saya kata belanja.